Qala um sunay bi rahimahullahu taala wa ala mana fi ulum fi darina amin Rajulun bihi yuqta ghadan yulqa bihi fin nari takhruju minhu am anjala Ada seorang laki-laki besok akan didatangkan pada hari kiamat yulqa bihi dia akan dilemparkan di api neraka dia akan dilemparkan ke api neraka takhruju minhu am'a unjala akan keluar darinya usus-ususnya yang jelas nyata dilemparkan ke api neraka lalu dalam api neraka ususnya keluar dengan nyata kalau bahasa Betawi bilang brojor Bro. fa biha yaduru kama yaduru himaruna himaru bi raha utut hanu kal hasidi tazallula fa maka dengan sebab itu maka dengannya dengan ususnya itu yaduru dia berputar kama yaduru himaruna bi sebagaimana berputar oleh himar dengan penggilingannya tuthanu kal hasidi tazallula yang digiling Seperti tanaman yang dipanen hina, iya. Nauzubillah. Jadi dia berputar sambil apa? Ususnya keluar. Gimana kita ngelihat? Ya, dia berputar. Kemudian ususnya keluar, Blojor keluar. Berarti buruk banget ini. sangat buruk sekali. Fayaji uman finari yas ama maka datang oleh orang yang di neraka nanti yas bertanya orang itu kepada tentang dia ama kon kun tak watanah bukankah engkau dulu perintahkan kami dan dulu engkau larang kami tentunya mengbukmila menghadap ya, Apakah dulu engkau itu selalu tampil untuk memerintahkan kami? Engkau itu selalu tampil melarang kami. Tapi kenapa kau sampai seperti itu? Masuk neraka, usus kamu keluar, muter. Nauzubillah. kuliah ya kaum mibala, maka ia berkata, wahai kaumku, mia, iya. iya. Lakin nani ma kuntu bil ilmi al amila akan tetapi aku tidak mengamalkan ilmu yang dimuliakan itu. Aku enggak ngamalin ilmu yang dimuliakan, ilmu yang mulia itu. Aku perintahkan orang aja sementara aku kebakar bagaikan lilin. Kita punya ilmu udah ngaji lalu kita ajarin orang kita bilangin orang lalu kita meng ya melawan ilmu kita sendiri. Kita enggak amalkan ilmu kita. Masih kita memperturutkan hawa nafsu kita. Buat apa? Apa kamu punya ilmu apa? Kamu punya model ilmu apa? Mana kan kita baca ya? Kamu punya model ilmu apa? Model ilmu apa yang kita punya? Kagak mau diamalin? Seperti ini keadaan seperti ini kita Dilarang oleh pemerintah, tapi larangnya itu adalah karena sayang dengan kita, perhatian dengan kita, bukan semata-mata dilarang di rumah aja. nggak boleh kemana-mana, bukan untuk jagain kita. Baik ini, baik insyaallah, baik sekali, kita di rumah aja, supaya apa biar cepat selesai, ya, biar cepat selesai. Ah, yang namanya perintah Nabi sholat jama'ah yang biasa sholat jama'ah ya. insya Allah orang yang hatinya lurus insya Allah yang semangatnya lillahi taala insya Allah walaupun dia di rumah aja sholat jama'ahnya insya Allah nggak pernah tertunda kenapa karena hatinya Walaupun ya dengan istri, dengan anak, jadi itu sholat jamaah, dia nggak mau tinggalin tuh. Nggak mesti di masjid, nggak mesti di musola, di rumah pun jadi. Apalagi sempat seperti ini ya, keadaan seperti ini, kecuali keadaannya normal, maka sholat jamaah yang wajib itu bagusnya di mosola atau di masjid, gitu ya. tapi kalau kondisinya seperti ini nggak apa-apa di rumah, gitu ya. Jangan sampai kita tinggalkan sholat jamaah, walaupun dengan anak, dengan istri. Nah. Iya, kalau perlu ada orang umpama kita kemana-mana ya. Udah pada sembahyang, apain semuanya gitu. Ada orang yang belum sembahyang. Kita minta dia. Dia nggak mau, kita bayarin. Memang <laughs> nah, kembali lagi kepada hatinya. Kalau orang hatinya memang sudah Allah kasih dia semangat sholat jamaah. Kondisi apapun dia akan sholat jamaah. Hmm. Insyaallah Allah akan mudahkan itu. Anaknya mau sholat jamaah. Iya. Yeah. Ada juga yang gak mau, ada yang gak mau, mau main aja. Namanya. Tapi ada yang gampang, mau dia salat jamaah. Dia mau salat jamaah, gampang aja udah. Siapa yang kondisikan Allah? Siapa begitu? Karena kitanya mau. Jadi kalau kitanya mau semangat salat jamaah, insyaallah dalam kondisi seperti ini pun sulit seperti ini pun insyaallah Allah gerakin dia untuk mau salat jamaah. Yang tadinya malas, ogah susah banget, sekarang jadi mau. Gitu. jadilah manusia-manusia hamba-hamba yang selalu bersyukur dalam kondisi apapun, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Dalam kondisi seperti ini pandailah bersyukur. Kalau pengen jadi orang sukses, pandai bersyukur. Itu kuncinya ketahuilah, kuncinya pengen sukses pandai bersyukur. Makanya Allah katakan apa? Wa qalilum min ibadiya syakur. Sangat sedikit qalil. Ya. Kalimat apa tuh qalil? Qalil. Sifat musyabbah bismil fa'il dia punya makna tetap. Atau juga bisa sigah mubalaghah. Ya? Punya makna tetap sedikit banget. Min ibadiyah syakur diantara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit orang pandai bersyukur Pandai berterima kasih syukur eh, Pandai berterima kasih itu orang sedikit Kebanyakan kita Ingkar Padahal udah dikasih banyak Diperhatiin Diliatin Masih aja Dikasih nikmat banyak banget Lupa Ya kalau pengen sukses kamu Pandai berterima kasih baik ya terutama kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kepada orang yang berjasa kepada kamu walaupun sedikit. Ya. Dulu kita punya guru SD sekalipun, guru SMP, kita tahu dia guru kita. Terima kasih. Apalagi mah guru yang ngajarin kita agama, apalagi. Apalagi. Apalagi mah orang yang pernah melahirkan kita, apalagi. Anda yang berterima kasih, sukses kamu. Itu kunci Insya Allah itu kunci kalau pengen sukses. Karena ketika kamu bersyukur semuanya itu semuanya baik udah baik semua, semua jadi baik. Lini semua lini baik semua. Om pandai bersyukur. Karena orang bersyukur akan begini orang bersyukur akan begini orang bersyukur akan begini. Wa min syakur. Allah udah katakan itu. Sedikit tambahku yang pandai bersyukur. Ada pernah saya dengar ada orang. Iya. Iya, dia marah-marah katanya gua enggak diperhatiin sama emak. Yang lain aja diperhatiin. Padahal mak emaknya konsentrasi perhatiin dia. Biasanya kalau anak yang bangor tuh orang tua lebih perhatiin sama <tuh> dia. Padahal emaknya perhatian banget saya lihat itu. Dia bilang enggak perhatian sama gue Dan nah, perhatian sama dia, perhatian Pak sangat perhatian sekali. Itu anak kurang pandai bersyukur. Jadi pandailah bersyukur. Anak buah kepada bosnya, pandai bersyukur kepada bosnya pandai berterima kasih kepada bosnya, anak kepada orang tua, murid kepada guru, pandai bersyukur. Sahabat kepada sahabat yang telah banyak bantuin, pandai berterima kasih. Insya Allah sukses. akibal Beliau sebutkan ini setelah bait yang lalu karena untuk menambahkan ya pengerasan dan ancaman supaya bagi orang yang bermaksud dengan ilmunya bukan karena Allah taala. Jadi diancam kayak begitu. Dia cari ilmu untuk bangga-bangga. Ini akan -bangga. ya, dia kenakan. Wa makna maknanya ayuk tabir rojulil alim mal kafinari. Maknanya, ya dia akan akan didatangkan kepada seorang laki-laki yang alim, alim. Berarti apa orang banyak ilmu ya? Nanti pada hari kiamat, Yaum al kiamat, ifayul kafinari, lalu dilemparkan dia ke dalam api neraka. Alim dia lemparin ke api neraka. Alim berujulil alim dengan seorang yang alim. Watahruju am uhu dan keluar usus-ususnya, ususnya keluar, masukin api neraka, ususnya keluar. Jadi dimasukin ke dalam keadaan yang sakit dalam keadaan sakit nauzubillah dimasukin ke dalam yang sakit dalam keadaan sakit dalam keadaan hina nauzubillah kayak orang masuk nerak masuk penjara sakit gimana rasanya masuk penjara sakit gimana rasanya enak enggak di keadaan ya, di tempat yang kagak enak, keadaan yang kagak enak. Masuk penjara sakit. Nauzubillah. Suma nauzubillah min Kenapa tuh? Karena pandai enggak pandai bersyukur. Hmm. wayaduru finari dan dia berputar dengan ususnya itu bersama ususnya yang keluar di neraka. Kama yadurul himaru birraha sebagaimana berputar oleh himar dengan bersama apa penggilingannya itu. Yang giling ya muter sambil ususnya keluar. Nauzubillah. Wa tuthanu am'ahu dan digiling ya ususnya kama yuthanul hasidu sebagaimana digiling ya apa tanaman yang dipanen aizaru tanaman almas almasudo yang dipanen ya maka datanglah ahlunari eh, ahli neraka penduduk api neraka ya datang di situ yang sama-sama dibakar ya sama-sama masuk neraka datang jadi yasalu Alu bertanya, berarti berarti apa nih? Ya, dia biasa-biasa aja. Orang lain biasa-biasa aja nih nih yang bertanya nih. Ada orang yang sangat luar biasa ini, siksaannya hebat. Ada apa? Wa yaquluna la dia berkata kepadanya malaka apa bagimu? Kenapa kamu bahasa kita begitu ya? Amakan tata'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar bukankah dulu kamu perintahkan kami kebaikan dan kamu mencegah kami daripada kemungkaran Bukankah ente dulu tegas memang tuh? Tapi sekarang kenapa kamu masuk neraka? Fa yaqul la umbala ya qaumi ia berkata ia berkata kepadanya ia ai kaumku qad kuntu a'murukum bil ma'ruf wa anhaukum 'anil munkar Ya, sungguh aku dulu emang perintahkan kamu kebaikan dan mencegah kamu daripada kemunkaran. Ya memang. Walakin nani akan tetapi aku makuntu amilan bil ilmil al Akan tetapi aku enggak melakukan, aku enggak mengamalkan ilmu yang dimuliakan itu. Aku bilang jauhkan dunia, tapi aku serahkan sama dunia. Aku bilang itu haram, tapi kerjain juga yang haram. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik dunia dicari. Nauzubillah. Suma min zalim. Jangan mencela orang, tukang mencela. Jangan ngomongin orang, tukang ngomongin orang. Jangan menghina orang, tukang menghina orang. Jangan suuzon sama orang, tukang suuzon. Nauzubillah. Suma min zalik. Memang kita enggak minum khamar, enggak minum AO, enggak ngobat. ngoboat ya anak-anak muda apa yang tukang itu enggak narkoba narkoba tapi ada yang lebih serem lagi apaan ngomongin kejelekan orang merendahkan orang menghina orang Ribah. sekalipun dalam hati jangan kalau kamu ribas dalam hati ngomong dalam hati walaupun secara fikih itu kalau masih dalam hati ya itu belum suzun jadi suzon itu ketika dikeluarkan tapi kalau pandangan tasawuf itu namanya enggak warok hatinya hatinya enggak warok ya walaupun dalam hati itu enggak waro hatinya Jadi kalau bahasa ya tasawuf artinya enggak waro itu ya. Kalau fikih enggak. Kenapa? Karena belum dikeluarin. Nahnu kata fikih, nahkumu bi Kami menghukumkan dengan zahirnya. Ya kalau fikih itu mainnya zahir. Kami menghukumkan dengan zahirnya. Jadi kalau hati enggak bisa dihukumin belum keluar. Nah kalau udah keluar baru ente suzon. Ini kalau di hati itu pikir enggak bisa hukumin, enggak. Jadi kalau begitu apa kalau di hati namanya itu kalau di itu ranahnya tasawuf ya. Ya, itu namanya ya enggak warok hatinya enggak warok Ini kalau pengen warok jaga, ya, di hati pun dijaga. Nah kalau emang jelas dia kayak begitu modelnya, modelnya nih orang susah dibilanginnya, ya nggak ya, mau ngalah terus ya. Ada aja omongannya tuh, membalikinnya ada aja tuh. <laughs> Doain aja begitu dah, jadiin pelajaran kita jangan kayak begitu. Ada orang yang begitu modelnya. Jadiin pelajaran jangan kita kayak begitu udah. Itu emang nggak apa-apa kalau begitu mah. Ada juga ngomongin yang boleh umpama mana lagi rapat itu ya nggak apa-apa, lagi sidang apa itu ya apa -apa. Atau ada satu sekali ada seorang yang bahaya nih buat murid-murid kita, buat anak-anak kita kita bilangin sekedar itu aja udah cukup boleh. Selanjutnya enggak, kamu jangan seperti dia ya boleh. Nabi pernah mengatakan itu, "Kamu jangan seperti dia. Kenapa dia dulu sholat malam sekarang kagak?" <laughs> Nabi dulu pernah ngomongin begitu, "Itu enggak apa-apa, sekedar itu aja." Kamu jangan kayak dia, kenapa dulu dia rajin sekarang kagak? Udah segitu, jangan kayak dia. Guru saya juga pernah ngomongin seseorang untuk itu, dan itu enggak apa-apa. Jadi beliau beliau begini kamu, ya, saya nggak sebut ya orangnya, ustadznya, saya nggak sebut. <laughs> kalau saya nggak boleh, ya, kalau saya nggak boleh, kalau beliau boleh, karena kondisinya begitu, biar saya jangan sampai ya, dibilang tetap ya, kamu, apa yang kamu, ya, sekarang man jangan berubah tetap, tetap. jangan berubah artinya gratis jangan berubah saya dikata gitu senang banget itu jadi ada yang dukung saya guru yang dukung karena orang adanya tuh gratis yang <guruh> gitu tapi guru saya dukung saya itu senang banget saya senengnya bukan main saya ada yang apa ada yang support jadi keinginan saya ada yang support ini masya allah senang banget saya makasih guru terima kasih guru ya. <guruh> Ya, kata beliau jangan kayak Ustaz Anu. Ya. Ya, jangan kayak Ustaz Anu kata beliau begitu. Karena memang mantunya beliau itu jadi kepala sekolah di pesantren itu. Kalau saya bilangin kamu tahu ya. <laughs> tuk kenal sekali orangnya, terkenal kenal sekali. Tadinya gratis, sekarang enggak gratis, mahal sekali. Ya. nanti pada kabur katanya ya, ya, emang bener itu ya uh, kalau ngomong kibit itu nggak apa-apa tuh untuk karena apa untuk supaya jaga-jaga jaga-jaga uh, itu uh, jadi ada ngomongin yang boleh ada yang kagak boleh tak ketemu lagi ngomongin lagi tuh lain lagi tuh mah ya ngobrol sampai malam ngomongin dia, semuanya diomongin dari A sampai Z. Nah, ini enggak boleh. Ini baru haram. Ini masuk ke sini ntar kamu nih. Masuk neraka ususnya keluar. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang ini. Ya Allah. Allah jauhin, Allah jauhin. Kadang kita nggak sadar, Allah jauhin mudah-mudahan kita ya. Amin ya amin ya Allah. Fakuntu <tuk amuru bil ma'ruf wala ati'i Aku itu perintahkan kebaikan namun aku enggak kerjain. Aku bilang so puasa. Senin Khamis aja eh, kagak puasa. Salat Tuhan, kagak salat Tuhan. Iya. Wa anha 'anil munkari wa ati. Dan aku larang dari poin kemunkaran, namun aku mendatangkan kemunkaran. Nauzubillah. Suma nauzubillah Tapi nanti ada makna lain. Ya, nanti kita jelasin lebih dalam lagi apa maksudnya tuh. Ya. Apa maksudnya tuh? Nah, eh, memerintahkan kebaikan, mencegah kemunkaran, ya. Kemudian ada juga masih diwajibkan dia walaupun dia enggak melaksanakan apa yang diperintah. Ya, dia masih ada kewajiban untuk menyampaikan. Nanti kita lihat bagaimana keterangannya, untuk saat ini cukup. Dulu ya, Allah bisa. <laughs>